Rahmat Pribadi. Pria kelahiran Yogyakarta 13 April 1970 ini mengawali karir cemerlangnya pada tahun 1993 di PT Caltex Pacific Indonesia. Dengan background S1 di University of Texas dan S2 di Harvard University, pria berlisensi pilot ini memiliki agility kompetensi yang tinggi di berbagai bidang. Hal ini dibuktikan dengan sederet pengalaman kerja, diantaranya auditor keuangan, auditor operasional, dan auditor sistem informasi di PT Caltex Pacific Indonesia, manajer audit internal, dan COO Trading Bakri & Brothers, CEO Bakri Niagatama, founder and director PPRL Group, direktur SDM dan umum, direktur utama PT Semen Batu Raja, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Petrokimia Gresik. Tidak hanya itu, Rahmat Pribadi juga mendapatkan pengakuan publik melalui berbagai penghargaan. Di antaranya, auditor internal pertama di Indonesia yang tersertifikasi oleh The Institute of Internal Audit Amerika, Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise Study Award 2016 yang diberikan oleh Dynamis Organization Alignment Antilles England, dan Best Corporate Culture Award yang diberikan oleh majalah BUMN Track. Dari berbagai pengalaman yang dimilikinya, Rahmat Pribadi percaya bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola yang baik merupakan kunci tercapainya kesuksesan sebuah organisasi. Hal ini mendorong tercetusnya berbagai program terobosan pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan saat Rahmat Pribadi menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum pada tahun 2016 hingga saat ini menjadi Direktur Utama Petrokimia Gresik. Di antaranya, program Petro Muda Masuk Desa merupakan dobrakan di bidang sumber daya manusia untuk memperkuat pondasi struktur bisnis perusahaan dengan meningkatkan kompetensi, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta melatih kepekaan SDM terhadap pasar. Program transformasi bisnis perusahaan berhasil menstimulasi perubahan fokus bisnis Petrokimia Gresik menjadi solusi agroindustri. Dengan visi menjadi pribadi yang bermanfaat dan mampu melahirkan generasi pemimpin baru yang sukses, Rahmat Pribadi akan terus mendukung terciptanya bibit-bibit unggul penerus bangsa. Rahmat Pribadi.